السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، فانصر علينا يا رب الراحمين. الحمد لله بشكر كتاب بنا الله سبحانه وتعالى di mana kita rancang dua bulan yang lalu kita telah plan, kita merancang untuk forum perdana Isra Mikraj sempena pada malam ini. Kebetulan malam 27 Rejab waktunya Isra Mikraj, ya, jadi alhamdulillah pada malam ini juga kita forum perdana berkenaan dengan Isra Mikraj. Di mana-mana surau masjid sekarang sedang mengadakan majlis murati ataupun memperingati keadaan situasi berkenaan dengan sejarah Isra Mikraj. Jadi hari ini alhamdulillah mohon terima kasih kepada semua di jawatankuasa masjid untuk berumus untuk persediaan malam ini. Mudah-mudahan majlis kita doakan berjalan dengan lancar dan kita dapat manfaat sehingga ilmu daripada perbincangan kita. Alhamdulillah, insyaAllah kita berkongsi, kita ambil ilmu, kita beramal. Mudah-mudahan menjadi sebab kita di syurga nanti, insyaAllah. InsyaAllah, pada malam ini semua orang tahu di Facebook kita ada buat juga, di banner-banner kita pasang di masjid. Alhamdulillah pada malam ini kita ada dua orang banner kita, tidak asing lagi. Itu yang pertama adalah Al-Fatih Ustaz Maulana Helmi, ya, beliau sering membuat dakwah-dakwah di seluruh Malaysia dan luar negara. Alhamdulillah Allah temukan beliau pada hari ini. Beliau juga agak sibuk, kan? Alhamdulillah Ustaz beri peluang kepada kita untuk sama-sama kita dapat sedikit ilmu daripada Ustaz Maulana Helmi. Di mana Ustaz Maulana Helmi, sedikit berita beliau, beliau telah melambatkan juzuk pada umur 14 tahun. Alhamdulillah dia pernah belajar tetap di dalam Thailand selama 4 tahun dan diberi belajar terus katanya di Pakistan dan terus juga di Afrika dan di Indonesia. Alhamdulillah dalam ini 7 orang cahaya mata, seorang isteri. Alhamdulillah menjadi pengetua bagi 3 buah madrasah tahfiz di termasuk di Ghana, di Afrika. InsyaAllah sampai ke Ghana bolehlah ziarah tempat madrasah tahfiz Ustaz Maulana. Dan pernah menjadi imam untuk tadi Jepun dan sebagainya. Jadi semua sedikit latar belakang Ustaz Maulana Helmi berasal dari Pahang. Dan kedua pada kita itu Ustaz Al-Fadil, Ustaz kita Zulawli, semua kenal dan juga orang Pahang. Saya je orang Merah tengah-tengah ni, tapi alhamdulillah Allah temukan kita sama Ustaz Zulawli. Beliau begitu sibuk, padat dengan jadual-jadual beliau di TV, radio dan sebagainya. Semua orang pun maklum di hari Jumaat, Nusron Nurani dan TV di masjid-masjid mengajar kitab-kitab penuh dengan jadual. Alhamdulillah Allah beri peluang kepada kita pada malam ini kita dapat sama-sama untuk mendengar forum berdana segi berkenaan dengan Isra Mikraj. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam ini Allah gerakkan hati-hati kita dapat hadir di majlis ini. Itu bukan perkara yang mudah dan itu satu nikmat yang perlu kita bersyukur pada tahap pertama, iaitu syukur kita dapat hadir ke rumah Allah SWT. Yang mana rumah Allah ini kalau kita mula dengan perkataan Allah sahaja, malaikat akan panggil kawan-kawan di main-main sini. Kat majlis sana, pada rumah ini ada majlis ilmu. Tiga majlis yang malaikat suka, iaitu majlis ilmu, majlis zikir, dan majlis kata Quran, majlis Quran. InsyaAllah ini merupakan salah satu malaikat, majlis yang malaikat suka. Dalam hadir Rasulullah SAW itu, kalau jika ada satu majlis ilmu, hadirlah seketika, duduklah seketika, bahawa di situ ada kerahmatan keberkatan daripada Allah SWT. Bayangkan tuan-tuan duduk saja macam ini, malaikat beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT, mengampu berusaha serta mumpun, Masya Allah. Jadi sebelum kita mulakan, jangan lupa, takut terlupa niat itikaf, itikaf dalam masjid. Mudah-mudahan Allah menghitungkan setiap saat yang tuan-tuan duduk dalam masjid ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah turunkan rahmat pada kita, Allah berkati hidup kita, insya Allah dunia dan akhirat. Amin. Dengan tidak memaksa, saya kita terus
terus dengan forum kita pada malam ini. InsyaAllah saya mulakan dengan Ustaz Maulana Helmi. Yang pertama, untuk Ustaz Maulana Helmi, ya, mungkin boleh jelaskan kepada jemaah kita. Isu ini sering orang lontarkan pada saya dan alhamdulillah hari ini mungkin Ustaz Maulana dapat bantu sikit. Yang pertama mengenai dengan bab akidah, yang mana kalau kita melihat tentang kejadian Isra Mi'raj ini, sejarah kita berkisah sebenarnya menyangkut dengan bab akidah. Apalagi kita di akhir zaman ini, Masya Allah, diuji dengan pelbagai golongan-golongan yang boleh mengganggu-gugatkan akidah kita. Walau banyak-banyak amalan kita pun, kalau akidah kita menyeleweng, akidah kita terkeluar daripada landasan asal, Masya Allah, tiada gunalah sedekah kita, sembahyang kita dan sebagainya. Jadi amal ataupun akidah kita sangat kena perlu kuat. Apalagi kita di Malaysia ni, alhamdulillah, Abu Razak Syafi'i dan Ida Al-Syarif Maturi, yang mana kita pun tahu bahawa kita bila orang tanya kita Allah mana, Allah mawujud bila makan. Tapi dalam kisah Isra Mi'raj ini, ada yang bertanya kepada saya dan saya bertanya kepada Ustaz Muhammad Hilmi, sebab dalam sejarah atau kisah Isra Mi'raj ini, di mana Rasulullah SAW Isra Mi'raj pergi ke langit ketujuh, berjumpa Allah SWT di langit ketujuh. Di situ ada yang mengatakan bahawa setengah golongan mengatakan bahawa Allah mawujud, ataupun summa istawa 'ala 'arsy, Allah ada di arasy dan sebagainya. Itu menyimpang daripada akidah kita. Okey, saya ini boleh menjelaskan sikit menyangkut dengan akidah kita supaya dapat kita penjelasan yang mana akidah ini sangat penting untuk kita tanamkan, kuatkan dalam jiwa kita supaya tidak kita terbabas apalagi di akhir zaman ini penuh dengan dugaan dan sebagainya. Silakan Fadhil Ustaz. Fadhil Masyukur. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namun Ustaz Sufian. Sabatlah. إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yang saya muliakan tuan moderator kita Ustaz Bad merangkap tuan nazir masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi yang saya kasihi lagi saya sanjungi kekanda saya Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli, kebetulan sama-sama orang Pahang dan kebetulan sama-sama orang Jerantut, ya. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya yang saya kasihi barisan imam, barisan ahli jatah kuasa Bandar Baru Bangi, Masjid Al-Hasanah, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, tumma alhamdulillah. Mari sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi, sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 1440 tahun lebih, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kita semua. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi himpunkan kita dalam majlis yang sangat bertuah ini, yang sangat istimewa ini. Tujuan Allah himpunkan kita dalam majlis ini semata-mata untuk Allah tunaikan janji dia kepada kekasih dia. Satu masa dahulu Allah Subhanahu wa taala pernah berjanji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa janjinya? Wa rafa'na laka dhikrak. Wahai kekasihku, kami berjanji untuk julang dan angkat namamu setinggi-tingginya. Sekalipun andai kata satu hari nanti engkau meninggal dunia, kami akan tetap akan mewujudkan satu golongan di kalangan umat kamu yang akan senantiasa menyebut-jemput tentang engkau, menyebut-jemput tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam hidup engkau. Ini menunjukkan bahawasanya walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa hidup di dalam hati kita buat selama-lamanya. Di akhir zaman ini, ketika mana cinta umat akhir zaman kepada Rasulullah semakin berkurangan dan hari ini umat Islam semakin mereka mendewa-dewakan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup mereka. Umat akhir zaman menjadikan selain daripada cara hidup Nabi menjadi cara hidup mereka.
Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan akidah, maka sangat patut pada malam ini untuk kita membicarakan tentang topik Isra' wal Mi'raj, yang mana topik Isra' Mi'raj ini sangat berkait rapat dengan akidah, kerana akidah itu ada dua juzuk, iaitu La ilaha illallah, dan juzuk yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana tiap-tiap orang Islam wajib beriman dengan kudrat Allah, keesaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, tidak menyungutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ulama mengatakan begitulah juga sepatutnya dalam Muhammadur Rasulullah. Dari segi cara hidup, kita tidak akan menerima cara hidup selain daripada cara hidup baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin dan rahmati oleh Allah SWT sekalian, peristiwa Isra' wal Mi'raj itu sendiri adalah peristiwa untuk menguji akidah manusia. Yang mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana berlakunya Isra' wal Mi'raj, kita sedia maklum. Di kali itu manusia terpecah menjadi tiga golongan. Yang paling besar sekali golongan yang mengingkari kebenaran cerita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diketuai oleh Abu Jahal laknatullah alaih. Abu Jahal mengatakan, kalau sebelum ini kami menyangka engkau ni cuma gila biasa saja wahai Muhammad waliyazubillah, tetapi tuan-tuan, dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj kami semakin yakin yang benarlah engkau ni telah tersesat dan engkau telah menyimpang daripada jalan yang benar. Tuan-tuan yang mulia, begitulah juga sekumpulan orang beriman yang waktu itu masih lagi baru iman mereka. Hadithul Ahdi bil Islam, masih baru memeluk agama Islam. Dengar cerita Isra' wal Mi'raj, mereka kata ini cerita yang tak benar dan tak masuk akal, tak logik. Akhirnya mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, bila berita yang sama disampaikan kepada orang yang beriman, yang mana daripada lahir berkawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu sejarah hidup Nabi, kalau dalam urusan dengan sesama manusia pun Nabi tak pernah berbohong, bagaimana mungkin Nabi berani untuk berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala? Lebih-lebih lagi Nabi nak berbohong mengaku dia berjumpa dengan Allah, sama sekali jauh daripada apa yang mereka sangkakan. Sebab itulah di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala sendiri menceritakan, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan dengan hambanya. Sebab itu hari ini kebanyakan manusia mengiktiraf, mengkritik Rasulullah. Kenapa manusia sangka Nabi itu berjalan dengan kemampuan dia sendiri? Kalau dengan kemampuan manusia, mana mungkin Rasulullah SAW pergi merentasi perjalanan sejauh 40 hari 40 malam daripada Makkah ke Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, perjalanan mencecah ribuan tahun. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ceritakan perjalanan Jibril alaihissalam tiap-tiap hari turun daripada bumi ke langit, ta'rujul malaikatu warruh ilahi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Perjalanan daripada Muntahal Amr yang paling bawah, di bawah lapisan bumi yang ketujuh ada Muntahal Amr, sempadan makhluk yang selepas itu makhluk tak mampu lagi menembusi tempat tersebut termasuk para malaikat. Daripada Muntahal Amr paling bawah sampai Muntahal Amr paling tinggi di Sidratul Muntaha sana, tuan-tuan, perjalanan jaraknya 50 ribu tahun perjalanan. Masya Allah, turun dan naik 50 ribu tahun naik, 50 ribu tahun menurun, 100 ribu tahun perjalanan. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merentasi perjalanan itu dalam tempoh satu malam, bukan sekadar satu malam, lailan ay fi qit'atin minal lail, pada bahagian yang kecil daripada bahagian malam. Maka tuan-tuan yang mulia, Allah Taala datangkan peristiwa ini untuk menguji keimanan kita. Hari ini kita kata kita yakin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika mana ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman siapakah yang paling menakjubkan, yang paling mengagumkan? Sahabat Nabi berkata, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman yang paling hebat adalah imannya umat akhir zaman, yang mana mereka lahir selepas daripada aku, mereka tak pernah berjumpa dengan aku, mereka tak pernah bersalaman dengan aku, tak pernah bersolat di belakang aku, tetapi mereka baca peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam hidup aku. Daripada menerusi Al-Quranul Karim,
mereka yakin bahawasanya ini benar-benar peristiwa ini benar-benar berlaku terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah iman yang paling mengagumkan. Untuk golongan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan berita gembira. Fuba liman amana bi wa yarani marratan, bertuahlah orang yang beriman kepada aku dan melihat aku tetapi sekali saja tuahnya, masya-Allah, sekali saja beruntungnya, tetapi diulang 7 kali. Bertuahlah, berbahagialah, beruntunglah, 7 kali beruntung umat aku yang tak pernah lihat aku tetapi dia yakin seluruh peristiwa yang berlaku dalam hidup aku, dia yakin seluruh sabdaan-sabdaan aku adalah perkara yang benar. Hadirin dan dirahmati oleh Allah SWT sekalian, Allah SWT hantar kita ke alam dunia ini untuk percaya kepada iman bil ghaib, kepada benda-benda yang ghaib. Adapun percaya kepada benda musyahadah yang kita nampak, di hari akhirat nanti semua orang akan nampak kebenaran, semua orang akan yakin. Tetapi kita datang ke alam dunia ini seketika untuk yakin kepada benda yang ghaib yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Maka berbalik kepada peristiwa Isra' wal Mi'raj yang ditanya oleh Ustaz, Tuan Moderator kita tadi, Masya Allah, sebagian orang mengatakan, Masya Allah, bagaimana mungkin kamu golongan-golongan Asy'ariyah wal Maturidiyah mengatakan Allah Ta'ala itu wujud bila makan, Allah Ta'ala wujud tanpa bertempat, sebab tempat itu benda baru kan, aras pun benda baru. Sedangkan dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Allah wa lam yakun ma'ahu syai', yang ada satu masa dahulu hanyalah Allah, tidak ada satu makhluk pun yang bersama dengan Allah Ta'ala. Yang dinamakan alam azali, alam azali adalah alam yang wujud di waktu itu, tidak ada zaman, tidak ada makan, tidak ada makhluk, tidak ada siang, tidak ada malam. Andai kata Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy, maka sebelum arasy diciptakan, di atas apakah Allah Ta'ala itu bersemayam? Sedangkan kadang-kala bila bersemayam di atas arasy, kadang-kala boleh menunjukkan satu orang tadi berhajat kepada sesuatu, sedangkan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk, makhluk yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kerana itulah kalau kita tengok dalam perjalanan Isra' wal Mi'raj, seakan-akan mensabitkan Allah Ta'ala itu wujud bil makan, Allah Ta'ala wujud bertempat. Sebab kenapa Allah Ta'ala pilih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengembara daripada Makkah ke Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis naik ke langit, yang mana Sayyidina Ka'ab Al-Ahbar radhiyallahu ta'ala mengatakan, mengapa Allah Ta'ala suruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik daripada Baitul Maqdis? Kerana ulama mengatakan Baitul Maqdis itu betul-betul letaknya bersetentangan dengan pintu langit, dan jarak di antara Baitul Maqdis dengan tempat yang lain lebih dekat kepada langit yang pertama 18 mil, 18 kilometer lebih dekat Baitul Maqdis berbanding permukaan bumi yang lain dengan langit yang pertama. Jadi seakan-akan Nabi SAW itu mengembara daripada satu tempat menuju ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala, dan seakan-akan di situlah letaknya Allah Subhanahu Wa Taala, tempat Allah Subhanahu Wa Taala itu berada. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, wal waqi', hakikat sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidak perlukan tempat. Yang perlukan tempat adalah makhluk macam kita ni. Kita nak sembahyang kena datang ke Masjid Hasanah. Kalau kita sembahyang di rumah dengan Masjid Hasanah, bukan kita pandang dari segi pahalanya, tapi dari segi taqarrubnya, dekatnya kita dengan Allah, kita rasa lebih dekat kalau datang sembahyang berjemaah ramai-ramai di sini. Tapi alangkah lebih taqarrub kita, lebih dekat kita dengan Allah kalau kita pergi ke Masjidil Haram, sembahyang di Masjidil Haram, walaupun tempatnya di sisi Allah Ta'ala tak perlukan Masjidil Haram untuk dekat kepada kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, apabila hamba aku berkata kepada aku, bertanya tentang aku, maka aku beritahu kepada kalian, aku dekat dengan kamu. Allah memang dekat dengan kita, tapi untuk bertaqarrub kepada Allah, tempat-tempat yang berbeza ini memainkan peranan dia. Masjid ni tempat yang paling barakah dalam kampung ini, tetapi dalam konteks dunia, masjid yang paling istimewa di sisi Allah, yang mana di sana banyak tempat letaknya syiar-syiar Islam, di sana letaknya Multazam, di sana letaknya Hajarul Aswad, di sana ada Ruknul Yamani, di sana ada Mizab, di atas Kaabah itu turunnya 120 ramad,
sembahyang di sana sudah tentu berbeza daripada sembahyang di kampung kita. Allah sendiri beritahu, sembahyang, kata Nabi SAW, menunaikan solat di masjidku ini 1,000 kali ganda lebih afdal daripada sembahyang di tempat yang lain. Adakah Allah Ta'ala bila ada dekat Madinah, tak ada dekat Malaysia? Allah ada di mana-mana, tuan-tuan yang mulia. Tetapi dari segi pendekatan kita selaku hamba Allah Ta'ala, kita pilih tempat yang paling, yang dijanjikan oleh Allah, maka sudah tentu ibadah di sana itu lebih besar ganjarannya di sisi Allah. Tetapi kata Nabi SAW, menunaikan solat di Masjidil Haram 100,000 kali ganda lebih afdal daripada menunaikan solat di Masjid Siwahu, masjid yang selain daripada Masjidil Haram. Maka tuan-tuan yang mulia, selaku Nabi, selaku manusia, kita sudah tentu mencari-cari tempat yang paling afdal untuk kita sembah Allah Ta'ala. Untuk Rasulullah, daripada kecil dah tengok Kaabah, bahkan hari pertama Nabi lahir pun dah masuk dalam Kaabah, sangat istimewa. Tetapi Nabi belum pernah pergi ke Baitul Maqdis, kiblat Ambiya sebelumnya. Allah bawa pada malam itu Nabi menziarahi kiblat bagi para-para Nabi sebelumnya di Baitul Maqdis, menambahkan lagi kedekatan Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lebih istimewa pada malam itu di langit yang ketujuh, Allah bawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada Allah Ta'ala di Baitul Ma'mur. Masuk dalam Baitul Ma'mur, Nabi tengok 70 ribu malaikat sedang melakukan tawaf. Nabi Ibrahim sedang bersandar di dinding Baitul Ma'mur, bersalaman dengan Nabi Ibrahim AS. Dapat berita gembira daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Selepas langit yang ketujuh, Allah bawa Nabi kita SAW bertemu dengan kiblat yang hakiki, yang mana Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana untuk bertemu dengan Nabi Musa AS, Allah pilih Gunung Tur Sina. Bukan berarti Allah ada di Tur Sina, tetapi mau'id, tempat temu janjinya di situ. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah janjikan malam Isra wal Mi'raj, pertemuan engkau dengan aku wahai Muhammad berlaku di arasy Allah Subhanahu Wa Taala, di Sidratul Muntaha. Tidak berarti Allah Ta'ala perlu datang ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambahan pula pada malam itu, tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah, di ittifaq Ahlu Sunnah wal Jamaah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang datang ke arasy Allah Ta'ala, memang sabit pertemuan dengan Allah. Bahkan sabit juga dalam malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Ta'ala, tetapi bukan dengan mata kepalanya, tetapi dengan mata basirahnya, dengan mata hatinya. Bila mana ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah tuan melihat Allah pada malam tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku melihat cahaya yang begitu indah, yang sukar digambarkan. Cahaya yang begitu terang, nur daripada nur Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, penglihatan Nabi terhadap Allah tanpa ihatah. Nabi tak mampu untuk meliputi seluruh zat Allah Taala dengan pandangan pada malam itu. Agungnya Allah Taala, min ghairi takyif, tanpa ada sebarang kaifiat tertentu, tak ada cara tertentu nak tengok Allah. Nak tengok saya ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok daripada jarak yang berbeza, daripada belakang boleh tengok, daripada depan boleh tengok, daripada kiri boleh tengok, boleh kanan boleh tengok. Tetapi untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kaifiat tertentu. Hanya Rasulullah SAW saja yang mengetahui. Dan perkara itu dirahsiakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nabi tak beritahu kepada kita macam mana cara pertemuan itu. Tetapi Allah SWT sendiri menggambarkan dalam Al-Quran, ma kadzabal fuadu ma ra'a, hati yang melihat Allah tidak pernah berdusta. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, apa yang dilihat. Afatumarunahu ala ma yara, apakah kamu nak berdebat dengan Nabi Muhammad dalam soal apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat pada malam itu? Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, sambillah pertemuan pada malam itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di satu tempat yang mana kata ulama, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada mana-mana malaikat muqarrabin yang pernah sampai di situ, dan juga tidak ada pernah para-para nabi yang paling dekat dengan Allah pun pernah sampai ke tempat yang sampai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah semata-mata kerana Allah nak buktikan kecintaan dia pada Nabi, betapa tingginya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Taala, sehingga Allah Taala angkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam itu, melepasi kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ulama kata sebelum Isra' wal Mi'raj, ranking paling tinggi di kalangan manusia ni yang beribadat kepada Allah di Illin sana, di Illin sana, alam tinggi sana, adalah Nabi Allah Ibrahim AS. Tetapi dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj, sabitlah, telah tetaplah di sisi Allah Ta'ala, kedudukan yang paling agung adalah maqam abdiyah, maqam penghambaan yang telah disampai di sana oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan di sanalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbicara dengan Nabi SAW. Allah hiburkan kekasih dia yang sedang kesedihan. Allah hilangkan segala duka cita di hati Nabi SAW. Di penghujung daripada pertemuan itu, Allah hadiahkan satu hadiah yang paling istimewa buat menjadi oleh-oleh daripada Nabi SAW, dititipkan melalui Nabi untuk umat akhir zaman, yang mana tadi waktu solat maghrib sebentar tadi kita baru saja menunaikan, melaksanakan, menerima hadiah yang istimewa daripada Allah yang dibawa pulang oleh Nabi kita Muhammad SAW pada malam Isra' wal Mi'raj. Maka secara itu dapat kita faham, tuan-tuan, bahawasanya memang Nabi SAW menuju kepada Arasy, tetapi Allah SWT tidak perlukan Arasy untuk bertemu dengan mana-mana hambanya. Allah Ta'ala boleh bertemu dengan kita di mana-mana saja. Semayang di sini pun kita bertemu dengan Allah. Semayang di Masjidil Haram pun sama juga kita bertemu dengan Allah. Semayang di langit yang pertama pun sama juga Allah SWT. Kan? Allah Ta'ala wujud bila makan, Allah Ta'ala wujud tanpa bertempat. Itulah lebih kurang apa perkongsian kita. Mudah-mudahan insya-Allah Ta'ala dapat difahami dalam untuk kita memperkukuhkan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab Allah Ta'ala itu laisa kamitsli syai', Allah Ta'ala tidak ada siapa yang mampu menandingi Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, Allah Ta'ala itu berbeza dengan benda yang bahu. Macam mana kita nak faham? Kita tak akan faham Allah Ta'ala. Sebab Allah yang ciptakan kita, dan Allah Ta'ala memang jadikan kita tak akan mampu mengerti dan memahami tentang zat dia yang maha agung, sebab Allah Ta'ala itu melepasi daripada akal fikiran kita. Sebab itulah digalakkan kepada kita, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dhatillah, kamu jangan fikir tentang zat Allah, yang hanya kamu mampu berfikir adalah tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya sekian dulu untuk persinggahan pertama, insyaAllah. Sekian. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi satu kekuatan untuk kita, dan menguatkan lagi akidah kita supaya kita tidak menyeleweng dan tidak mengagapan yang bukan-bukan, supaya itu jadi satu pegangan kita, satu benteng bagi kita. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan muslim, insyaAllah, dalam keadaan yang beriman, insyaAllah. Dan seterusnya insyaAllah untuk Al-Fadil Ustaz, insyaAllah ada soalan sikit. Kadang apa ni, kita selalu menyambut Isra Mi'raj ni, sebenarnya kita terfikir apakah yang kita sambut sebenarnya. Yang kita tahu adalah sambutan Isra Mi'raj yang seperti mana Ustaz Malik yang beritahu tadi tentang perhijrahan ya, ataupun hadiah yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin Fatih Ustaz dapat jelaskan sikit apa sebenarnya perkara yang perlu, yang paling besar yang perlu kita fikirkan daripada menjadi Isra Mi'raj ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa wala wa ba'd. Terima kasih Ustaz moderator yang juga nazir masjid kita yang kita sayangi ini. Masya Allah kepada Al-Fadhil Ustaz Maulana Hilmi, adinda pada umur tetapi kekanda pada ilmu, dengan ilmunya, dengan kebaikannya, Masya Allah jauh sekali lah. Dan para imam, para pegawai masjid, ahli jawatan kuasa, hadirin hadirat yang Allah telah pilih untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini, Insya Allah. Baik, semua yang saya kasih sekalian, kita sedang berada di Masjid Hasanah Bangi, dan jam celik berlaku kita, berbincang kita pada bulan Rejab. Dan dalam ayat yang tadi Al-Fadhil Ustaz Maulana Helmi bacakan, merupakan ayat pertama daripada surah Al-Isra, menyebut tentang dua masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan dunia dikejutkan dengan dua masjid. Kalau
kita, dan pasti kita tak akan lupa tentang perkara ini yang berlaku di New Zealand kan. Yang pertama Masjid An-Nur, satu lagi Masjid Linwood. Semua tahu kan. Baik, semua yang saya kasih sekalian, alhamdulillah Ustaz Maulana Hemi telah mukaddimahkan. Dan soalannya adalah sepatutnya apabila kita, soalan untuk saya pula, bila kita sebut Isra' Mi'raj ni, apa yang sepatutnya datang mula dalam minda kita? Ya, apa yang orang kata pertama kena datang? Sebab pandangan pertama itulah yang nanti akan membawa kita kepada hakikat Isra' wal Mi'raj itu. Dan alhamdulillah saya sangat suka bila sahabat tanya Ustaz Maulana Hilmi tentang perkara yang patut kita jaga. Sebab itulah dalam surah Isra' dimulakan dengan kalimah Subhanal Subhana. Subhana ni adalah isim maf'ul mutlak. Takdirnya adalah Usabbihu Subhanallah. Bahasa Arab dia kena mula dengan rafa', rafa' dengan dhammah, baris depan. Bahasa Arab secara umum dia baris depan. Kecuali ada benda yang menyebabkan berubah, sama ada dia baris atas atau baris bawah atau baris mati. Baik. Subhana ni dia ada takdir sebelumnya. Ada satu perkataan yang kita tak sebut tetapi ada. Ya, Maha Suci. Di baris bawah kenapa dia telah menjadi kena buat. Okey. Maknanya aku memuji Allah dengan Subhanallah. Kenapa semua yang dikasih sini sedikit ya, agak teknikal kita, tapi it's okay sebab saya tengok Majlis Hasanah nampak macam mengangguk tu, maknanya boleh tangkap. Alhamdulillah. Ya. Maknanya apa? Sebab ayat yang Allah nak cerita ni berat. Pertama dari sudut akidah. Sebab bila kita sebut Subhanallah, Maha Suci Allah, maknanya suci Allah, tanzih daripada sebarang sifat kekurangan, dan sifat kekurangan ada pada makhluk. Nak tahu tentang uliah ketinggian Allah ialah tengok kehinaan makhluk. Dan antara Allah dan makhluk tak boleh sama sifatnya. Dan sebab itulah ayat ini sebelum cerita lebih panjang, tanzih terlebih dahulu. Sebab itulah bila menyebut tentang Allah, ulama bersepakat pastikan bahawa mesti sifat tersebut adalah sifat yang bersifat Jamal, Kamal, Jalal. Tiga sifat bila nak menafsirkan tentang Allah yang mesti ada sebagai background adalah Allah mesti bersifat dengan sifat cantik. Allah mesti bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah mesti bersifat dengan sifat kemuliaan. Tiga sifat ini seluruh tentang Allah mesti ditafsirkan. Dan sekiranya kita menyebut satu sifat Allah tetapi tak cantik, tak sempurna dan tidak mulia, maka tak layak disifatkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sebut Subhanalladzi asra. Itu pertama yang kita mukadimahkan. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sebab itulah para ulama dan Allah memasukkan supaya kita menjaga soal perkara ini. Pertama, mungkin orang tak percaya Allah boleh memperjalankan Nabi. Seperti tadi Maulana, Ustaz Maulana sebutkan bahawa orang Arab kalau nak pergi daripada Mekah ke Palestin, biasanya sebulan perjalanan pergi dengan unta, sebulan perjalanan balik. Tetapi berlaku hanya sebahagian malam. Ya? Dan ini merupakan tanzih bahawa Allah boleh buat sesuatu benda yang makhluk tak boleh buat. Dan yang lebih penting adalah dalam proses semua perjalanan tersebut, jangan kita terletak Allah bersifat dengan sifat makhluk. Ya, tiba-tiba Allah ada tempat, kita katakan sebagai contoh. Kita datang ke rumah Allah, adakah dalam kepala kita Allah di sini? Walaupun kita sebut hari-hari, ke mana kita nak pergi ke Baitillah, masjid adalah Baitillah, tapi tak pernah ada orang meletakkan bahawa Allah duduk di masjid ini, walaupun kita kata inilah rumah Allah. Kaabah dipanggil Baitillah, tapi siapa pernah berfikir bahawa Allah duduk di sana? Sebab tak layak bagi Allah, walaupun kita sebut rumah Allah. Rumah maknanya maskan, tempat tinggal, tetapi tidak layak diterjemahkan zat Allah ada di sana. Baik, semua yang dikasih sekalian, bila kita masuk sekira dan kita menyebut Subhanallah dan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara pertama yang marilah sepatutnya datang tentang Isra' wal Mi'raj,
yang memang nanti insyaAllah canvasnya terlalu besar untuk kita ceritakan. Kita nak bercerita pada malam ni, canvas Isra' wal Mi'raj itu terlampau besar, tak tahu nak disentuh di mana. Tetapi semua yang dikasih sekalian, marilah, tadi Ustaz Maulana dah sebutkan tentang bahawa sebenarnya Isra' wal Mi'raj ni bila sebut saja, mesej nombor satu dia adalah nak merujuk ketinggian Rasulullah. Allah nak bagi tahu Isra' wal Mi'raj, walaupun kita, saya nak sebut ya, teknikalnya masjid ke masjid, daripada masjid ke masjid, Isra' Mi'raj adalah naik sampai ke langit pertama sampai akhirnya ke Sidratul Muntaha, di atas Sidratul Muntaha, itu teknikal. Tetapi tujuan pertama berlakunya Isra' Mi'raj adalah untuk mengangkat derajat Nabi ke setinggi-tinggi derajat. Maknanya peristiwa Isra' Mi'raj, umat Nabi sepatutnya tersenyum dengan penuh bangga dan syukur pada Allah, begitu Allah jadikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat kemuliaan yang sangat tinggi. Imam Sya'rawi ketika membahaskan ayat ini, dia kata apa dia? Ada tiga layer yang berlaku pada Nabi pada momen Isra' wal Mi'raj. Yang pertama, Isra' apabila asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, rehlah bashariyah, rehlah trip manusiawi. Oleh kerana trip manusiawi, manusia tak mampu, maka Allah gunakan kalimat Allah menjalankan dan Allah memperlihatkan. Kita tengok kalimah Allah memperjalan, sebab manusia tak mampu berjalan macam yang Allah cerita sekarang. Dan kemudian Allah perlihatkan, maknanya kalau saya buka cermin mata, saya tak nampak dengan jelas tuan-tuan, sehingga cermin mata ni dengan sebab cermin mata ni saya diperlihatkan tentang tuan-tuan, maknanya saya perlu ada bantuan. Oleh kerana layer yang pertama adalah bashariyah, maka Allah gunakan kalimat diperlihatkan, maknanya bukan upaya Nabi, Nabi tak boleh lihat, tetapi diperlihatkan. Itu layer yang pertama. Bila sampai Mi'raj, maka berlaku layer yang kedua, yakni Nabi pada mustawa malakiyah, yakni Allah memberi upaya kepada Nabi, dan pada saat tersebut Nabi pada mustawa para malaikat. Kenapa? Dan pada ketika itu, kalau kita tengok dalam surah An-Najm yang tadi Al-Fadhil Ustaz Maulana Hani bacakan, dia melihat, Nabi melihat, Nabi melihat, maknanya sekarang di sana bukan lagi diperlihatkan, tetapi Nabi melihat, maknanya Nabi diangkat derajat kemuliaannya. Kita dapati bahawa umat Nabi tentu rasa bangga dan gembira. Kenapa? Sebab Nabi SAW sekarang pada derajat yang sangat tinggi, bersamaan dengan derajat para malaikat muqarrabin. Tetapi setelah border terakhir adalah Sidratul Muntaha, maka Nabi dijemput untuk pergi lebih tinggi, dan saat tersebut malaikat Jibril tidak boleh pergi mengatasi border tersebut, dan sekira aku melangkah lebih, kata Jibril, aku akan terbakar. Maknanya pada ketika itu, kata Syekh Sya'rawi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat lebih tinggi daripada kedudukan para malaikat. Maknanya umat Nabi Muhammad yang kita duk selawat, yang kita selawat dan selawat, sepatutnya bila sebut Isra' Mi'raj, maknanya datang rasa penuh rasa bangga, penuh rasa syukur, kerana Allah mengangkat Nabi kedudukan yang sangat tinggi. Itu yang patut kita rasa dalam hati kita. Sebut Isra' Mi'raj, terus, ya Allah, hebatnya Allah nak menunjukkan ketinggian. Nun di sana, ya, kalau kita tengok Nabi SAW solat dan mengimamkan seluruh Nabi dan malaikat ketika belum Mi'raj. Ibnu Kathir kata setelah, dan Ibnu Kathir kata ada setengah, Tabari kata sebelum, yang ni kata selepas, yang ni kata mungkin sebelum dan selepas, menurut Ibnu Kathir sebagai contoh. Tetapi nak ceritanya mengatakan bahawa tidakkah merupakan satu kebanggaan kepada umat Nabi yang Nabi kita itu merupakan penghulu dan yang tertinggi daripada Nabi, dan bila angkat ke atas. Jadi sepatutnya semua yang dikasihkan, soalan sahabat tadi, apa yang patut come across dalam kita punya mind adalah, Masya Allah, Isra' dan Mi'raj adalah satu yang Allah buat untuk diangkat kedudukan dan umat Nabi Muhammad. Saya tuan-tuan, kalau kita baca surah Baqarah, Allah selalu cerita kan, Ustaz Ashraf ke? Dalam surah Baqarah, dalam surah Al-Baqarah,
Allah cerita tentang Allah melebihkan Bani Israel. Betul kan tuan-tuan? Tuan-tuan betul ke? Kita biasa dengar kan? Sebab saya kalau orang diam saya memang mula risau tuan-tuan ya. Ya, memang cerita ni Isra Mikraj memang high dia punya apa? Dia punya solution dia memang tinggi betul. Tapi jangan high sangat tuan-tuan ya. Betul kan Allah cerita tentang Allah lebihkan Bani Israel. Kenapa Allah lebihkan? Kenapa Allah kata faddal, lebihkan Bani Israel? Sebab mereka diberi nabi-nabi. Sebab mereka dibagi kitab-kitab. Tetapi tuan-tuan, melalui Isra wal Mikraj yang kita duduk pada malam ini, patutnya datang goncang dalam hati. Apa dia? Kita bukan dapat nabi-nabi, tetapi penghulu kepada nabi-nabi. Kita bukan mendapat kitab, tetapi kitab yang paling tinggi berbanding kitab-kitab. Maka sebab itu, Masya Allah, sepatutnya malam ni semua orang penuh rasa senyum dan gembira. Sebab dalam peristiwa, kalau kita baca kitab berzanji kan, kata kan, bila habis saja, irtaddaman aballahu syaitanu wa aghwah. Di penghujung esok harinya Nabi SAW berhadapan dengan orang Mekah dan Nabi sampaikan peristiwa ini sebagai sifat Nabi seorang Rasul untuk menyampaikan irtadda man adallahu syaitan. Maka murtadlah orang yang disesatkan oleh syaitan. Tetapi pada keesokan hari ada seorang sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibn Abi Qahafah, Uthman bin Amir bin Amri bin Zayid bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Quraishi At-Taymi, diangkat derajat menjadi As-Siddiq. Sedangkan kita tahu bahawa As-Siddiq mustawa di bawah Nabi-Nabi. Semua yang saya hormati, dan saya kasih sekalian, malam ni kita berbincang, tetapi penghujungnya mungkin ada orang yang ialah tahun sudah pun dah kita buat mauludurus, buat apa ni, Isra wal Mi'raj, tak ada benda baru. Tetapi jadilah kita pada malam ni, insyaAllah semua yang dikasih sekalian, kita nampak betapa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelmakan peristiwa ini untuk menunjuk kepada umat Muhammad supaya kita benar-benar bersyukur. Maknanya balik ni kita lebih banyak berselawat, balik ni kita lebih banyak mendekatkan diri dengan Nabi SAW. Saya nak baca sangat semua yang dikasih sekalian, pesan-pesan Nabi. Ya, sebab bila kita rasa kehebatan Nabi, tentulah kita rasa Masya Allah aku nak dekat dengan Nabi. Kalau kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, kita masuk daripada Babus Salam, kita melalui Raudhah, kita rindu nak ziarah makam Rasulullah. Tuan-tuan, ada dua hadis yang tertempa pada koper, ada satu koper tuling yang tertulis di Raudhah. Siapa lalu dia akan pandang, dongak ke atas, nampak dua hadis Nabi. Yang pertama hadis apa tuan-tuan? Nabi sebut hadis Nabi, syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Nabi kata syafa'atku tetap akan ada walaupun pada umatku yang melakukan dosa besar. Nabi nak bagi tahu sayang sangat. Nabi sayang sangat pada tuan-tuan dan saya. Walaupun seorang melakukan dosa besar, kata Nabi, aku akan beri syafaat. Nabi bukan suruh kita buat dosa besar tak? Tetapi bila kita ingat Nabi, otomatis kemudian kita akan tidak melakukan dosa besar. Baik, langkah lagi ke depan untuk kita pergi ke makam Rasul. Nun, di sana ada satu lagi koper. Ni semua dalam masjid Nabi tuan-tuan. Hadis ini. Satu lagi dia kata apa ya? Syafa'ati ala ummati yawmal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Imam Suyuti mengomentar hadis ini telah disebut oleh mutawatir di kalangan para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, syafa'at aku kepada umat aku di hari kiamat adalah haqqun, satu yang benar. Faman lam yu'min biha, orang yang tak percaya tentang syafaat itu, lam yakun min ahliha, dia tak akan dapat syafaatku di hari akhirat. Semua yang saya hormati, jadi mari kita lebih terdorong sebenarnya menjadi macam Sayyidina Abu Bakar yang makin termagnet untuk dekat dengan Nabi dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, kerana Isra Mi'raj Allah mengangkat Nabi. Dan mungkin sebelum saya segera kembali, mungkin dua benda yang mungkin kita boleh kongsikan semua yang dikasih sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kepada manusia, ya ayuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hei manusia, kamu bersusah payah kepada Tuhanmu, kamu pasti akan menemui Tuhanmu. Tuan-tuan, malam ni kan susah kita kan, sebab kena duduk,
Susah kan? Allah kata, jangan risau, aku akan nilai untuk kamu bertemu dengan aku. Baik. Maka saya nak cepat saja, ya. Sebab bila moderator dia angkat jubah tu, maknanya angkat selendang tu, maknanya masa saya mungkin dalam 3 minit, 4 minit, saya tak tahulah ya. Sebab kadang-kadang setiap moderator ni ada cara dia nak menyampaikan tentang masa kan. Jadi kita ni memang kena sentiasa alert ya, jangan buat tak faham kadang-kadang. Ah, pegang hidung tu memang 2 minit tuan-tuan ya. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, saya bacakan ayat tadi untuk Nabi ajar kepada kita, sebab Nabi Isra' wal Mi'raj adalah sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah, tapi dah ditanzihkan oleh Ustaz ini, bukan maknanya sampai bizat, itu clear. Macam kita sampai ke rumah Allah, clear, kita dapat rahmat Allah, kasih Allah, keampunan Allah. Tidak ada langsung dalam kepala kita yang berakidah ini rasa terkeliru tentang perkara tersebut. Ya, baik. Tetapi semua yang dikasih sekalian, untuk sampai pada Allah ada dua jalan. Untuk sampai pada Allah ada dua jalan. Dan Nabi tunjukkan pada kita dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, sebelum dan selepas. So untuk faham Isra' Mi'raj, kena faham before, present dan after. Ya, hanya orang yang ada remote control boleh faham. So kena forward kadang-kadang, kena rewind kadang-kadang. Ya. Baik, semua yang saya kasih sekalian, berapa jalan tadi? Saya sebut berapa tadi? Saya sebut? Saya sebut tiga ke dua tadi? Okey, dua. Terima kasih. Alhamdulillah, memang ya Allah. Memang Masjid Hasanah ni memang mantap masalah. Ya. Ya. Setengah masjid lain dah confused dah. Entah dua ke tiga, kami tak sure. Yang penting jamuan ada malam ni. Ada jamuan Ustaz? Oh, jamuan di rumah masing-masing insyaAllah. Para isteri memang bertekad insyaAllah sempena Isra' wal Mi'raj ni memberi makanan yang terbaik insyaAllah. Ya, jamuan di rumah masing-masing insyaAllah ya. Jadi hayati momen tu dengan sebaik mungkin insyaAllah. Mungkin malam ni cintanya lebih berputik, lebih lanjut lagi dengan berkat insyaAllah, dengan cinta Nabi, kasih kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Satu jalan namanya murid. Satu jalan nak sampai pada Allah, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Satu jalan nak sampai pada Allah namanya adalah murid. Okey. Satu lagi jalan nak sampai pada Allah namanya adalah murad. Untuk sampai pada Allah ada dua jalan. Dan Isra' wal Mi'raj sedang mentajallikan kepada kita, sedang membuat spotlight tentang dua jalan ini untuk kita sama-sama pelajari, sebab semua kita akan jumpa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nak cepat. Murid ialah kita nak pada Allah. Murid adalah kita hendak pada Allah. Murid, orang kita murid-murid kan. Kenapa dia orang murid? Sebab dia orang nak ilmu. Maka murid adalah orang yang hendak pada Allah. Maka bila dia nak Allah, saya nak cepat saja, nak cepatkan saja. Bila kita nak pada Allah, kita kena buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Buat yang disuruh, buat yang wajib, buat yang sunat, tinggal yang dilarang ialah yang haram dan yang makruh. Baik. Maknanya bila seorang itu nak sampai pada Allah, dia kena melalui jalan murid, yang bermaksud dia nak pada Allah. Baik. Semua yang dikasih sekalian, saya kena tekan butang rewind. Semua yang dikasih sekalian, sebelum Nabi diangkat dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, dengan cepat Nabi telah diusir keluar daripada Taif. Pada momen yang disebut oleh Zaid bin Harisah, ketika para sahabat bertanya dan bersembang sesama mereka, apakah hari yang lebih dahsyat daripada perang Uhud, Zaid bin Harisah kata, ada. Bila? Ketika peristiwa Rasulullah dibaling dengan batu ketika Nabi berada di Taif. Tuan-tuan, cuba bayang kalau kita pergi ke Masjid Hasanah atau Bangi, tiba-tiba semua orang seramai ini duduk baling batu. Bukan sekadar batu tuan-tuan, tapi ludah. Semua yang dikasih sekalian, itu berlaku pada Nabi right, berbetulan sebelum Nabi diangkat Isra' wal Mi'raj. Sebab saya senang bercerita tentang murah. Sebelum itu apa berlaku?
sebelum dibaling, duduk 10 hari 10 malam, Ibnu Hisham kata. Kemudian dikatakan bahawa berjalan 10 hari 10 malam walaupun perjalanannya tidak jauh mana sebenarnya. Tetapi Nabi pergi dan tanya pada setiap kabilah, dalam perjalanan 10 hari 10 malam berapa orang yang menyahut seruan Nabi? Jawapannya adalah nol. Seorang tak ikut Nabi. Wahai Allah, tak boleh ketolong Nabi engkau. Sebab Allah sedang memperbuat murad. Baik. Rewind sikit lagi. Ya. Oh, kena baling dengan batu. Oh, duduk 10 hari. Oh, rewind. Baik. 10 hari kemudian sebelum itu apa berlaku? Meninggal dua orang yang menjadi benteng hidup Nabi. Siti Khadijah meninggal. Abu Talib meninggal. Rebah jatuh ketika terbaring kedua-dua ini. Mereka berbaring sama paras dengan lantai sebab kurus kering membela Nabi. Kurus kering membela Nabi. Saya sedang rewind. Untuk kita nampak depan mata yang Nabi mengalirkan air mata dan sebut, tahun ini tahun duka cita. Rewind lagi. Rupanya baru mereka keluar daripada pengepungan dan pemulauan selama 30 bulan. Dan Rasulullah tidak makan dalam tempoh tersebut. Yang Rasulullah makan adalah pucuk-pucuk kayu. Dan belum habis, kita rewind. Siti Fatimah Zahra berkata apa sebelum peristiwa itu? Nabi SAW keluar waktu pagi, pulang waktu petang. Bila pulang, penuh najis di atas kepala Nabi. Pernah satu hari Nabi pulang dalam keadaan uri yang paling busuk, sedang berlendir dan kemudian menyapa dan kemudian menitis atas wajah Nabi SAW. Wahai Allah, kenapa engkau lakukan begini? Kami sedang rewind dan forward balik untuk sampai ke Isra' wal Mi'raj. Sebab Allah beritahu, nak sampai pada Allah bukan hanya murid tetapi murad. Murad adalah bila Allah beri ujian kepada anda. Ketika Allah beri ujian kepada anda, anda dalam mood murad. Murad artinya Allah mahu pada anda. Dan sebab itu jangan pernah kita berdecit bibir kita atas ujian yang diberi. Sebab Allah sedang hendak kita. Dan inilah yang kita belajar dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kedua-dua jalan. Dan bila kita ada kedua jalan tersebut, kita mahir dan kita minta pada Allah. InsyaAllah kemuncaknya adalah ketenangan. Sebab dalam solat tadi Ustaz Maulana dah sebut, InsyaAllah kita mungkin park di penghujung nanti. Sebab ialah momen yang tertinggi ataupun event yang tertinggi yang sepatutnya sekali lagi umat Islam tadi gembira kerana diangkat kedudukan Nabi. Sekarang sepatutnya bergembira dan tersenyum lebar kerana kita dapat anugerah paling besar yang namanya solat. Ustaz Sebat. Saya pada malam ini Ustaz Zuramli yang memberikan kepada kita penjelasan yang sangat saya kira sangat berkesan di hati kita tentang betapa mulia dan hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok masya-Allah, walaupun kita manusia diizinkan oleh Allah Taala untuk menyembah dia, hakikat sebenarnya Allah Taala sebut dalam Quran, wa ma kana li basharin ayyukallimahullah. Manusia ni sebenarnya tak layak untuk bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala illa wahyan, melainkan melalui perantaraan wahyu. Aw min wara'i hijab, ataupun di belakang tabir, di belakang hijab.
au yursila rasulan, ataupun Allah telah hantar rasul untuk wahyu malaikat Jibril alaihi salam menjadi rasul Allah Taala untuk sampaikan apa-apa pesanan. Kerana kita langsung tak layak untuk bercakap dengan Allah Taala. Tak layak untuk mengadap Allah, tak layak untuk bermunajat dengan Allah Taala. Kita tak layak sama sekali sebenarnya. Dengan kedudukan kita yang begitu hina, sebagaimana Ustaz Zul sebut tadi, untuk bayangkan kebesaran dan keagungan Allah dan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah telah buat sebab yang kecil untuk melayakkan kita mendapat segala kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, insan yang boleh bercakap dengan Allah secara direct macam mana apa yang Nabi alami pada malam Isra wal Mi'raj adalah Nabi Allah Musa AS. Nabi Musa AS bersembah dengan Allah di Gunung Tursina, tetapi Allah tak izinkan dia tengok Allah. Nabi Musa AS berdoa kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaih, ya Allah izinkan aku nak tengok engkau, dah rindu sangat ni suara Allah dah dengar, tetapi wajah Allah Ta'ala, zat Allah belum dilihat. Allah telah beritahu, qala lan tarani, sampai bila-bila pun kamu tak akan mampu untuk tengok aku. Tetapi kalau kamu tak percaya, walakin unzur ilal jabal, lihatlah pada gunung Tursina ini, fa ini istaqarra makanahu fasawfa tarani, setelah aku tajallikan nur aku, bukan zat aku, nur aku saja aku tajallikan pada gunung ini, seandainya gunung ini tidak hancur, berarti ada peluang kamu nak tengok aku. Tetapi falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala nur Allah zahir di gunung Tursina, ja'ala udakkan, nur tadi telah menghancur leburkan gunung Tursina, fakharra Musa sa'iqa, Musa jatuh pingsan. Falamma afaqa qala inni tubtul an, wahai Allah, ketika mana Musa AS sedar daripada pingsan, dia mengatakan, ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah, wa ana minal mu'minin, wa ana awwalul mu'minin, aku termasuk orang yang pertama yang beriman denganmu ya Allah. Ini Nabi Musa AS. Tetapi lebihnya Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala jadikan pertemuan pada malam itu bukan sekadar dapat bersembah dengan Allah, Nabi kita SAW berpeluang melihat Allah SWT dengan kaifiat yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi hadirin dan rahmat oleh Allah, kita dengar cerita Nabi SAW mendapat peluang melihat Allah, itulah momen yang paling tinggi, puncak dalam hidup Rasulullah SAW. Biqadril kadi tuktasabul ma'ali, banyak mana kamu berpenat lelah, banyak itulah ketinggian yang kamu akan kecapi. Macam mana kesedihan, kepiluan di hati Nabi, kesakitan tubuh badan Nabi, apa yang Nabi alami waktu itu sangat berat. Tetapi Allah Ta'ala nak buktikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berat pengorbanan kamu, besarlah kedudukan kamu di sisi kami. Maka Nabi kita SAW menikmati saat yang paling indah dalam hidup dia. Dengan Isra' wal Mi'raj, Allah hapuskan keduka citaan di hati Nabi, kesedihan di hati Nabi. Yang ada adalah perasaan gembira, perasaan bangga. Sementara ulama' kata, bila Nabi dah tengok syurga dan neraka, Nabi tengok syurga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, istana yang paling indah, ini umat aku dapat ni. Sementara Nabi dah tengok syurga Jannatul Firdaus, syurga Wasilah. Dan sementara bila Nabi tengok neraka Jahannam, Nabi paling risau. Dulu sebelum ini ulama kata dakwah Nabi baru ilmu yakin, baru Nabi tahu akhirat itu ada. Tetapi malam ini aku dah tengok syurga itu memang betul ada, neraka memang betul ada. Maka setelah mana Nabi melihat segala-gala ini, maka timbul di hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, alangkah bertuahnya aku pada malam ini, beruntungnya aku, tapi tak ada siapa yang bersama dengan aku untuk berkongsi rasa rindu, rasa gembira ini. Maka alangkah baiknya andai perasaan ini dapat aku kongsi dengan umat aku di dunia. Walaupun Nabi tak sebut, ulama kata Allah Ta'ala mengerti perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah wahai kekasihku, seakan-akan Allah Ta'ala beritahu begitulah, walaupun kau tak minta daripada aku, tetapi aku tahu apa yang ada dalam hatimu. Ya Allah, aku telah mengecap nikmat yang paling besar, tetapi agak-agaknya apa hadiah yang boleh aku bawa balik untuk umat aku di dunia ini. Tuan-tuan mulia, apa itu sembahyang? Kita semua tahu sejarah sembahyang, tetapi apa itu solat?
Yang mana hari ini kita semua kadangkala rasa solat ini satu perkara yang membebankan. Ramai umat Islam tinggalkan solat sebab tidak menghargai sembahyang. Tetapi apa itu sembahyang? Maka ulama beritahu sembahyang adalah cantuman daripada ibadah sekalian para malaikat daripada langit yang pertama sampai langit yang ketujuh. Yang mana sepanjang perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi tengok. Nabi kata, "Attati sama," aku dengar langit itu merintih, mengeluh. "Wa haqqala an ta'ut," memang patut pun langit itu merintih, mengeluh. Sebab apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mawdi'in," tidak ada ruangan kosong di langit sana. "Walau biqaidi shibrin," walau dengan kadar satu jengkal, "illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala," melainkan di setiap ruangan yang kosong itu pasti ada malaikat yang meletakkan dahi mereka untuk bersujud kepada Allah. Nabi lalu di tengah-tengah malaikat, "Ya Allah, alangkah indahnya andai takbir ini menjadi milik umatku. Alangkah indahnya andai rukuk para malaikat itu menjadi milik umatku. Andainya di dunia itu ada hamba-Mu yang bersujud kepada-Mu, Ya Allah. Alangkah indahnya andai Baitullah itu disucikan oleh-Mu, Ya Allah." Walaupun Nabi tak sebut, Allah Ta'ala lebih memahami dan mengerti. Ulama' kata badan manusia ini satu-satunya badan diciptakan untuk solat. Ada setengah makhluk memang diciptakan untuk qiyam selama-lamanya macam pokok. Dia hanya boleh qiyam saja ibadah dia, tuan-tuan. Walaupun dia boleh sujud, tapi pergerakan ni cuma qiyam saja. Setengah makhluk hanya diciptakan untuk rukuk. Lembu, kambing, rukuk saja. Sebahagian makhluk diciptakan hanya untuk sujud. Antaranya ulama' beritahu dalam tafsir, Allah sebut sendiri Al-Quran, "Ya tafayya'u zilaluhu anil yamini wasyama'il sujjadan lillahi wa mudakhirun." Kadangkala bayang setiap sesuatu ini condong ke kiri dan ke kanan semata-mata untuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Makhluk lain Allah bagi izin satu pergerakan saja untuk beribadah kepada Allah. Tetapi berbalik kepada manusia, Allah ciptakan badan kita ni fleksibel. Boleh angkat takbir, boleh sebut Allahu Akbar, boleh baca surah Fatihah. Tapi belum bertemu dengan ibadah yang sesuai untuk manusia. Tetapi dengan berlakunya Isra' wal Mi'raj, Allah ambil takbir malaikat, Allah ambil qiyam malaikat, Allah ambil tasbih para malaikat, Allah ambil takbir para malaikat, Allah ambil rukuk para malaikat, Allah ambil sujud para malaikat, Allah ambil tasyahudnya para malaikat, Allah cantum menjadi satu formasi ibadah yang paling istimewa, yang paling lengkap. Sehingga ulama' beritahu, sekali umat akhir zaman angkat takbir Allahu Akbar, maka berarti di sisi Allah Ta'ala nilai dua rakaat sembahyang sunat yang kita tunaikan mengatasi keseluruhan dan ketinggian ibadah sekalian malaikat di langit sana, tuan-tuan. Betapa agungnya nilai sembahyang yang Allah Ta'ala bagi. Sementara ulama' beritahu, sebelum difardukan sembahyang, sebelum turunnya surah Fatihah, ribuan tahun malaikat jaga surah Fatihah. Malaikat tak tahu siapa yang akan terima surah Fatihah ini. Tetapi kami yakin umat yang menerima surah Fatihah ini adalah umat yang paling bertuah sekali. Bila turun surah Fatihah diturunkan, yang mana Fatihah adalah merupakan bacaan yang wajib akan dibaca oleh umat akhir zaman dalam sembahyang mereka, Iblis laknatullah alaih telah menangis berguling-guling. Ulama' kata Iblis menangis 4 kali seumur hidup dia. Yang pertama ketika mana dia dilaknat oleh Allah. Yang kedua ketika mana dia usir daripada syurga, jatuh ke dunia. Yang ketiga saat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ketika mana surah Fatihah diturunkan, Iblis menangis dengan begitu rasa hina. "Ruginya aku selama ini aku sesatkan manusia dengan mantra, dengan jampi-jampi. Sekarang bila mana turun surah Fatihah, sekali saja umat akhir zaman baca surah Fatihah dengan ikhlas, maka Allah telah tunaikan segala hajat dan keperluan mereka." Tuan-tuan mulia, sembahyang inilah yang dibawa turun oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah yang paling istimewa untuk kita. Nabi tahu selepas Nabi wafat nanti, kita tak akan mampu lagi nak minta doa secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk jauh dengan Madinah. Macam mana kita nak selesaikan segala hajat keperluan kita? Dan Nabi SAW nak juga kita berkongsi Isra' Mi'raj itu dengan kita. Untuk itulah Allah telah jadikan sembahyang ni as-salah mi'rajul mu'minin. Sembahyang ini adalah mi'raj orang beriman.
sebagaimana Rasulullah SAW telah berisra' dan bermi'raj pada malam itu, maka kalian sebagai umat aku, bila-bila masa saja nak merasa kemanisan Isra' wal Mi'raj yang telah saya lalui, maka angkatlah takbir, semayanglah dua rakaat, dan bayangkan di saat itu kamu sedang berdiri di aras Allah Ta'ala, sama macam apa yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruh kita membayangkan kita sedang berdiri di hadapan Allah Ta'ala, mempersembahkan ibadah yang memang Allah datangkan daripada aras. Maka tuan-tuan mulia, waktu itulah barulah akan datang keagungan, kebesaran solat dalam diri kita. Dan bila kita sembahyang dengan keadaan begitu, tuan-tuan, sudah tentu kita akan sembahyang dengan penuh rasa ta'zim kepada Allah. Kita kena yakin malaikat di langit sana beritahu betapa bertuahnya kamu umat akhir zaman. Kami di langit cuma boleh buat satu gerakan saja untuk taat kepada Allah, tetapi Allah muliakan kalian. Kalian boleh bertakbir, kalian boleh rukuk, kalian boleh sujud, boleh campur semua ibadah kami, semua para malaikat, sedangkan kami tak boleh. Tetapi mengapa kamu tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kerana itulah hadirin rahmati oleh Allah, setiap kali kita menunaikan solat, kita juga kena bayangkan ini adalah merupakan hadiah yang ditinggalkan, dipusatakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Barulah kita akan berterima kasih pula pada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak kerana itu, mungkin kita tak dapat anugerah solat ini. Tetapi dengan berkat pengorbanan Nabi, Allah jemput Nabi. Hari ini alhamdulillah kita berpakaian dengan pakaian solat, dan insya-Allah taala berkat kita menunaikan solat, Allah taala akan bagi sifat-sifat malaikat yang mereka ni sejak daripada awal lagi mentaati Allah sejak ribuan tahun. Maka hasil kita menunaikan solat, Allah masukkan sifat-sifat para malaikat dalam diri kita, tuan-tuan. Sebab itulah ketika mana menjelaskan betapa tingginya ibadah sembahyang ni berbanding ibadah-ibadah yang lain. Memang asal tujuan kita datang ke dunia untuk beribadah, tapi ulama kata ada beberapa dalil menunjukkan sembahyang ini lebih istimewa mengatasi ibadah yang lain, puasa, zakat, haji, zikir, semua sekali, tuan-tuan. Sebab itu ketika mana ditanya pada satu orang wali, kalau diberikan pilihan kepada tuan nak masuk syurga ke nak tunaikan sembahyang dua rakaat, dia akan beritahu, kami akan memilih solat dua rakaat. Kita tak faham apa beza sembahyang dua rakaat dengan syurga, tuan-tuan yang mulia. Maka bila mana dicek, diberitahu sesungguhnya kemuliaan sembahyang jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama, tuan-tuan, satu-satunya ibadah yang untuk menerima ibadah ini Rasulullah dijemput, diundang ke aras Allah Ta'ala untuk menerimanya tanpa melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain, walau besar mana pun ibadah itu, tetap hanya penerimaannya melalui wasitah, melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, ulama beritahu dari segi kuantiti ibadah, beza sembahyang dengan ibadah-ibadah yang lain. Tuan-tuan mulia, kita puasa sebulan dalam masa satu tahun, sebulan je kita puasa. Kita menunaikan haji sekali seumur hidup. Kita bayar zakat pun sekali setahun. Dari segi bilangan ibadah, sembahyang ni tak dapat dibandingkan. Lima kali kita tunaikan sembahyang sehari semalam. Kalau daripada kita kecil kita sembahyang sampai kita mati, berapa banyak pengabdian yang kita telah tunaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi bilangan pun dah beza sembahyang dengan ibadah yang lain. Bahkan hatta ulama bagi tahu surah Fatihah yang kita baca pun sehari semalam yang kita baca dalam sembahyang, kalau satu huruf 10 hasanah Allah Taala bagi dari segi ganjaran, dari segi pahala. Belum masuk tasbih lagi, belum masuk tahiyat lagi, hanya surah Fatihah saja kita baca 17 kali sehari semalam, kali 5, kali 10. Kalau umur kita 65 tahun, tolak apa daripada kita baligh, daripada awal kita baligh sampai kita umur 65 tahun, 45 tahun kita sembahyang, ulama kata hampir 490 juta kebaikan yang kita buat hasil daripada baca surah Fatihah saja. Belum masuk yang lain. Sebab itu ulama kata sama-samalah kita menghargai anugerah sembahyang ini. Sama-sama kita berpesan kepada anak cucu kita betapa mulianya ibadah sembahyang ini. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan mataku senantiasa sejuk dalam sembahyang. Anytime saja bila Nabi teringat peristiwa Isra' wal Mi'raj,
Nabi rindu dengan Allah, Nabi rindu nak bercakap dengan Allah, Nabi akan angkat takbir dan menunaikan sembahyang. Di sana segala kerinduan Nabi kepada Allah telah dilepaskan. Segala kesedihan di hati Nabi, Nabi curahkan dalam sujud. Maka waktu itulah tuan-tuan, kalau dalam Isra wal Mi'raj seumur hidup sekali Allah bagi, tetapi dalam sembahyang 5 kali Mi'raj setiap hari. Dan sebab itulah kita tengok Rasulullah SAW mampu sembahyang sepanjang-panjang malam sampai bengkak-bengkak kaki, kerana begitu enjoynya Nabi dalam sembahyang. Disebabkan saat kita bersembahyang, kita sedang bermunajat dengan Tuhan kita, kita sedang bersembang, padahal kita tak layak pun sebagai hamba untuk bercakap dengan Allah Ta'ala. Tapi Allah izinkan kita. Bahkan Nabi SAW juga menyebut, saat kita sedang bersujud kepada Allah, di saat itu Allah menaburkan segala kebaikan di atas kepala kita. Dan itulah detik di mana kita paling hampir dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi dengan kedatangan Isra wal Mi'raj, kita sama-sama menghargai hadiah yang paling istimewa yang Allah titipkan melalui Nabi kita Muhammad SAW, yang hari ini walaupun Nabi dah meninggal tetapi kenangannya tetap ada, iaitu kita sehari tiap hari menunaikan solat. Ini adalah hadiah yang kita terima secara langsung daripada Nabi kita Muhammad SAW. Saya selesaikan dulu untuk perkongsian pada malam ini, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan dapat sama kita hayati mana yang baik, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ini yang terakhir, tadi terdengar penjelasan tentang kelebihan solat dan sebagainya, insyaAllah. Dan seterusnya, Ustaz Ramli, yang solat terakhir, terus Ustaz Ramli akan doa, baca doa sedikit sebelum kita menutup forum kita pada malam ini. Sebelum itu, mungkin Ustaz Ramli cerita sikit apa ibrah untuk pembelajaran yang kita boleh ambil besok Miraj, yang mana mungkin apa-apa yang boleh dikatakan oleh Fadhil Ustaz Maulana, Hemi dan Ustaz Ramli. Mudah-mudahan kita bawa balik nanti keluar dari masjid nanti, ada sesuatu yang kita bawa boleh jadi kebanggaan kita. Semoga kita tidak lupa daripada sejarah yang sebenarnya ini. Rasa itu mungkin satu orang lebih sedikit tentang dan menutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah yang paling sedap didengar masa ceramah ialah sekian saja akhirnya, ya, dan sererti dengannya, ya. Jadi bila sebut pusingan akhir, rasa macam lega sikit, kan? Ya kan tuan-tuan? Ke saya seorang je? Baik, ya. Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung perbincangan kita. Perjalanan yang begitu panjang kita ringkaskan di atas husnuzan bahawa kebanyakan daripada kita telah mungkin memahami kronologi secara detail apa yang berlaku di dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin apa ibrah yang akhir. Dan saya juga harap dapat menjawab soalan daripada sahabat saya. Saya cuba rangkumkan insya-Allah, ya, sebab kenapa kalaulah Allah nak menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berjumpa dengan Nabi untuk dihadiahkan solat, tak bolehkah bagi Allah untuk terus directkan saja daripada Masjidil Haram ila Sidratil Muntaha, ya? Kenapa mesti ada cross ke Masjid Aqsa dan kemudian daripada Masjid Aqsa barulah naik ke atas? Semua yang dikasih sekalian, ada ulama dibahaskan rahsia kalimat wallahu a'lam, ya. Ada ulama membahaskan keajaiban kalimah wallahu a'lam. Maka saya nak jawab terlebih dahulu kenapa begitu. Jawapan yang pertamanya adalah wallahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu apa yang sepatutnya. Mungkin sedikit-sedikit yang saya boleh cuit, ya. Saya boleh cuit, kalau kita ingat, ya, ibadah ni sebenarnya ada dua jenis. Kalau dalam bahasa yang mungkin lebih dalam, DNA ibadah ada dua. DNA. Okey. Bukan produk, ya. Takut orang kata, oh, dia ni jual produk apa pula. Tak. Tu tanya tu, kalau tuan-tuan macam-macam respon tu, maknanya fahamlah DNA. Kita faham benda yang paling merupakan apa yang ada pada diri setiap orang. Dia ada helix, ya. Dan dia ada double helix. Baik, DNA bagi ibadah, semua ibadah. Dan sekarang Allah tajallikan pada proses perjalanan yang bersifat horizon
dan vertikal. Sebab perjalanan Isra' wal Mi'raj, Isra' adalah horizon, ya, bersifat mendatar. Kemudian Mi'raj adalah bersifat vertikal, ya, vertikal. Baik, kenapa bila Allah nak panggil Nabi, proses perjalanan itu dibuat? Sebab DNA ibadah ada dua. Dan saya sambut apa yang Al-Fadhil Ustaz Maulana Helmi sebut. Kita ditinggalkan, ya? Kita dihadiahkan, diwariskan kepada kita satu benda yang sangat habis. Sebab perjalanan Isra' wal Mi'raj dah berlalu hanya semalam saja, bukan, bahkan tadi Al-Fadhil Ustaz Maulana sebut bukan satu malam. Sebab Allah kata subhanalladhi asra bi'abdihi. Asra maknanya jalan malam. Tuan-tuan, asra diterjemah kepada bahasa Melayu bermaksud jalan malam. Siang tak boleh sebut asra. Kalau setiap perjalanan malam namanya asra. Kalau siang kita tak boleh nak ana asra ila guhur. Salah. Tetapi kalau dia nak jalan malam ni ke Johor, ke Ustaz nak balik Pahang malam ni? Nak kirim tempoyak. Ya. Berjalan waktu malam asra. Jadi kalaulah jalan asra bermakna jalan malam, perlu apa? Lailat. Asra bi'abdihi lailan. Sebab dalam kaedah dia tak boleh tahsilul hasil. Benda yang dah sampai message, perlu apa message yang baru? Baik. Semua yang dikasihkan, asra bermaksud berjalan malam, lailan. Beza di antara lailan wa lailatan. Dalam bahasa Arab kadang-kadang ada ta marbutah, ta marbutah dengan tanpa ta marbutah, maknanya totally berbeza. Bahasa Arab lailatan bermakna sepanjang malam. Sepanjang malam, the whole night. Sebab itu dalam surah Al-Qadar saya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alfi shahr. Shahr. Tanazzalul malaikati warruh. Tanazzalul malaikati warruh fi fiha bi izni rabb. Bikuli amr salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatin. Nampak lait ada tamar butah. Bimakna malam itu daripada maghrib sampai ke matla'il fajr. Itu maknanya lailah. Alfun laila wa lailah, maknanya satu malam. Tetapi asra lailan, bukan lailatan. Lailan tadi Al-Fatih Ustaz dah sebut, juzuk saja daripada malam. Satu juzuk saja daripada malam. Baik. Semua yang saya kasih sekalian, sepatutnya saya tak masuk balik ke teknikal. Sebab dah ibrah. Kata nak penghujung. Itu macam mula-mula balik ni. Ha, ni tak nak kawan ni kata kan. Okey, baik. Tetapi perjalanan ada dua. DNA ada dua. Baik. Perjalanan minal masjid ilal masjid. Minal masjid ilal masjid. Satu poin kepada satu poin yang bersifat horizon. Kemudian Mi'raj daripada Masjid Aqsa diangkat sampailah menerobos ke langit. Kenapa semua yang dikatakan? Kalau kita hayati, yang nak dapat adalah solat. Yang kita nak dapat adalah solat. Sebab solat adalah perhubungan kita dengan Allah. Jadi DNA ibadah yang pertama adalah akrab dengan Allah. Tak dinamakan ibadah melainkan tujuan ibadah adalah untuk akrab dengan Allah. Kenapa kita solat? Nak akrab dengan Allah. Kenapa Allah bagi solat? Untuk kita akrab. Sebab tanpa solat kita tak boleh akrab dengan Allah. Orang tak solat dia akan jauh dengan Allah. Sifir mudah. Bila kita nak dekat dengan Allah, maka kita melakukan solat, kita akan akrab dengan Allah. Sebab DNA yang pertama adalah akrab dengan Allah. DNA yang kedua ialah rapat sesama manusia. Bila kita rapat? Di masjid. Bila kita rapat? Di masjid. Maka sebab itu dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj adanya perjalanan yang kesebegitu, sebab nak merealisasikan DNA ibadah. Maknanya sesuatu ibadah dia mesti akrab dengan Allah dan rapat dengan manusia. Inilah intipati Isra' wal Mi'raj. Inilah intipati Isra' wal Mi'raj. Maknanya adanya hubungan yang dekat dengan Allah dan rapat dengan manusia.
Sebab itulah tuan-tuan, daripada satu ayat pendek ada dua masjid dan kemudian semua yang dikasih lain. Kalau kita tengok kan, Nabi turun saja, lepas tu Nabi berhijrah. Bila Nabi berhijrah, apa pertama Nabi buat? Bina masjid yang disebut Masjid Quba. Nabi sampai, Nabi duduk 4 hari. Hari Jumaat Nabi masuk ke dalam kota Madinah. Di tengah perjalanan hari Jumaat, Allah perintah untuk kerjakan solat jamaah Jumaat yang pertama. Terbina sampai sekarang satu masjid. Nabi masuk ke dalam kota Madinah, apa Nabi buat tuan-tuan? Sekali lagi, bina masjid. Maknanya peristiwa Isra' Mi'raj sekarang Nabi praktikkan dalam kehidupan sebenar, bahawa sebenarnya dengan Allah ini, yang pertama akrab dengan Allah yang bersifat vertikal, dan adanya perjalanan yang bersifat horizon adalah nak bagi tahu bahawa hubungan dengan manusia kena dekatkan. Dan apatah lagi semua yang dikasih lain, banyak rahsia masjid yang jauh. Sebab tu aqsa bermakna jauh. Kalau cuba bayang Nabi tak pergi ke sana, apalah orang jauh kena buat, kena diperbuat sekarang ini. Yang Nabi pergi itu pun umat Islam pandang sebelah mata nasib umat kita di Palestin. Apatah lagi kalau Nabi tak jejakkan tempat dan Nabi tak sujud di sana. Tentulah semua yang dikasih sekalian, bumi tersebut akan terus berdarah dan dilupakan. Justru semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, apa yang kita sama-sama dapat, apa yang kita nak bawa balik, kalau kita benar-benar beriman dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj, maknanya kita akan berfikir bagaimana aku nak lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, dan buatlah semua benda kerana Allah. Kita balik nanti, isteri akan menyambut suami dalam hati, aku buat sebab aku nak dekat dengan Allah. Seorang suami, sebab Nabi bila balik rumah tuan-tuan, Nabi tidak pernah masuk dalam rumah, saya sebut ya, Nabi tidak pernah masuk dalam rumah melainkan Nabi terlebih dahulu memberi senyuman paling manis kepada ahli keluarga. Itu Nabi. Sebab apa? Ini kena buat sebenarnya saya. Boleh buat tuan-tuan? Sebab Nabi insyaAllah. Okay. Tetapi kenapa kita senyum? Sebab aku nak dekat dengan Allah. Kalau kita rasa Allah nak nilai sikit, senyum lebih kurang lah, tawa je tuan-tuan. Tapi kalau Allah nak nilai lebih tinggi, beri senyuman yang paling manis. Baik, sebab itu semua yang dikasih lain, kita buat kerana Allah. Dan masjid, suka saya ulangkan, inilah tempat kita berukhuwah dan berkasih sayang. Umat Islam akan kuat, ajaran Nabi akan teguh, dengan syarat umat Islam faham roh masjid. Umat Islam akan terus terbuang, terpinggir, sekiranya kita tak faham roh masjid. Maka sebab itu semua yang saya hormati yang dan saya kasih sekalian, marilah setiap orang yang datang ke majlis ini, yang berada dalam majlis yang sangat mulia ini, mari kita tanam azam, aku nak jadi ejen kasih sayang dalam masjid. InsyaAllah ya. Aku nak jadi ejen kasih sayang dalam masjid. Sebab itu DNA ibadah. Maknanya, kalaulah aku hanya nak dekat dengan Allah, akrab dengan Allah, tapi aku abaikan orang sebelah, aku tak peduli orang sebelah kanan dan kiri, tuan-tuan, akhirnya Islam akan menerima nasib yang tak seperti diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf saya, masjid kita besar tuan-tuan ya. Orang di hujung sana yang saya nampak, masya-Allah ya. Yang mungkin menoleh pada sahabat kita yang nun di hujung sana, di zaman Nabi tuan-tuan, ketika Nabi datang dan Nabi menyatukan sehingga mereka berkasih sayang tanpa syarat. Mereka sayang saudara mereka tanpa syarat. Nabi ajar beri salam walaupun kamu tak kenal siapa pada seseorang dan beri kemuliaan, sehingga kata Nabi, al-mu'min ya'laf wa yu'laf wa la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Kata Nabi, orang beriman, kalau tak tahu iman dia ada atau tidak dalam hati, dia ada sifat, kata Nabi, mesra. Dan orang yang tidak ada dia mudah mesra, dan orang mudah mesra kepadanya. Dan Nabi kata, tak ada kemuliaan orang yang tak mesra, dan dipayah orang nak mesra pada dia. Kenapa saya tunjuk saudara saya yang nun di hujung dan saudara saya yang di hujung? Kenapa tuan-tuan? Sebab kita semua tak ada masalah. Sama Nabi yang mungkin duduk di sebelah dan sebelah, dulu mereka pernah berperang dan pernah membunuh kerabat masing-masing. Orang masing-masing ada history masing-masing. Si Fulan, aku pernah bunuh datuk dia.
Yang ni pernah aku tetap kakinya. Luka yang besar tersebut adalah hasil tetapkan aku. Cuba bayang parut yang begitu dalam, tetapi Nabi memahamkan roh masjid. Sebab orang datang bukan hanya nak akrab dengan Allah. Sebab hari ini orang datang ke masjid hanya nak akrab dengan Allah, tapi tak fikir untuk rapat sesama manusia. Walhasil kita lemah, tak dapat manfaat daripada Isra wal Mi'raj. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, Rupanya tuan-tuan, begitu ukhuwah terbina, orang Yahudi melihat dan cemburu sekali. Sebab Nabi kata Yahud qaumun hasud, dia sangat hasad. Dan mereka sangat hasad bila dalam jamaah rapat saf mereka. Hasad sakit hati sangat. Mereka sangat sakit hati ketika amin diamin dengan kuat dalam sebuah masjid. Hasad sangat mereka. Maka nak ringkas cerita tuan-tuan, maka mereka telah mengupah dan memanggil beberapa ahli syair daripada golongan orang Aus dan Khazraj, minta baca syair-syair lama mereka. Maka orang Aus, sebahagian mereka mula membaca, orang Khazraj membaca. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Lama kelamaan tanpa sedar, orang Aus masuk dan duduk di satu kelompok, orang Khazraj duduk di satu kelompok yang lain. Tanpa sedar tuan-tuan, berselisihlah mereka tanpa beri salam, macam kita sekarang. Minta maaf tuan-tuan, marah kat saya kan. Kami okey pun Masjid Hasanah. Oh, saya tersalah, saya pun bukannya masjid jamaah sini tuan-tuan ya. Berlakulah pada ketika itu berselisih. Walau ada dalam hadis, malaikat sangat hairan bila berselisih dua orang mukmin tak beri salam. Malaikat hairan, kita biasa je. Relax lah malaikat. Cuba bayang, dah mula pada ketika itu berselisih dan kemudian tanpa toleh, tanpa senyum. Malaikat hairan bila tanpa soleh, tanpa senyum, kita biasa. Tapi rupanya tuan-tuan, lama kelamaan api bertukar, bara bertukar menjadi api, api bertukar menjadi kian membakar. Nak cepat saja, dengar cerita Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kami dah dengar di rumah-rumah orang Aus mengeluarkan pedang-pedang lama yang mereka dulu gunakan untuk berperang dengan orang Khazraj. Orang Khazraj mengeluarkan pedang yang dulu digunakan berperang dengan orang Aus. Makin panas, makin tak sedap. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentap untuk ingat balik apa tujuan masjid, apa tujuan agama. Maka Nabi bangun, kata Abdullah bin Mas'ud, Ibn Mas'ud, Nabi baca wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. Baik tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud duduk sebelah Nabi. Nabi berdiri, baca ayat waqtasimu bihablillah. Nabi baca saja, seluruh masjid diam pada masa itu. Orang Aus menundukkan kepala, orang Khazraj menundukkan kepala. Dan ingatlah nikmat Allah yang dulu kamu bersengketa, id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum, maka Allah alafa, ikat dan jalinkan hati kalian. Maka jalilah dengan nikmat Islam itu kalian bersaudara. Bila Nabi sebut ikhwana, tuan-tuan, masjid yang sunyi tiba-tiba kedengaran bunyi orang menangis. Dengar bunyi orang menangis, orang Aus menangis, orang Khazraj menangis, tangisan kian kuat. Maka orang Aus bangun pada saat itu, orang Khazraj bangun pada saat itu, meluru sesama mereka, berpelukan dengan rasa kasih sayang yang bersangatan. Sebab itu tadahan masjid untuk membina kasih sayang. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, itu adalah the last usaha orang Yahudi untuk memecahkan di kalangan orang-orang Islam. Semua yang dikasih sekalian, kita telah ada masjid yang ada karpet, alhamdulillah. Kita ada aircon bila kita rasa panas. Bila kita rasa lebih panas, kita pasang kipas helikopter. Tetapi semua yang dikasih sekian, semua ini hanyalah sebagai tambahan untuk membina benda yang paling asas, rasa sayang pada orang sebelah. Rasa sayang pada orang sebelah, rasa hormat pada orang sebelah, rasa cinta pada orang sebelah, rasa dia akan bangun dan doakan kita pada saat kita rebah dan jatuh. Sebab itu kita tak rasa rebah, kenapa? Sentiasa ada orang akan doakan kita.
Kita sentiasa merasa kuat kerana tulang belakang kita sentiasa didokong oleh siapa? Orang yang walaupun kita kenal atau tak kenal. Itu fungsi masjid yang Nabi tinggalkan dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. So, semua yang dikasih sekalian, marilah kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan kita pandang jauh, kita bina dalam masjid kita. Setiap orang adalah ejen. Kita datang untuk akrab dengan Allah. Tetapi ingat, Allah sayang kita bila kita pedulikan sesama manusia. Mari kita sama-sama menadah tangan, tuan-tuan. Semoga majlis ini memberi keberkatan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا وأشفي به أمراضنا ونور به قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما يا الله engkau jadikanlah ya Allah pertemuan kami pada malam ini ya Allah pertemuan yang benar-benar engkau rahmati setiap orang daripada kami ya Allah. Engkau curahkanlah kerahmatan pada hati-hati kami ya Allah yang hadir ini ya Allah. Dan jadikanlah berpisah kami sebentar nanti ya Allah wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Berpisah kami sebentar nanti ya Allah. Berpisah orang-orang yang terjaga, terpelihara dan diampun dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah kami bernaung di bawah rumah-Mu yang sangat mulia ini ya Allah. Ya Allah kami berada dalam majlis-Mu yang sangat mulia ini ya Allah. Yang engkau hantarkan kepada kami para malaikat daripada 7 petala langit buat menemani kami ya Allah. Agar setiap kami berdoa didengar oleh engkau ya Allah. Maka ya Allah para hamba-Mu sedang menadah tangan dan lihatlah kepada kami ya Allah. Dengarlah permohonan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala salah dan kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah segala kelemahan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami dan golonglah kami daripada golongan hamba yang bertaubat ya Allah. Dan rezekikanlah kami ya Allah sebelum kami dimatikan agar engkau menerima taubat daripada kami ya Allah. Allahumma ya Hanan ya Manan, kami duduk dan berada dalam majlis ilmu ini ya Allah. Engkau campaklah ilmu dalam hati kami daripadamu ya Allah. Kerana hanya engkau memiliki ilmu dan hidayah. Maka campak dan tambahlah hidayah buat kami, ya Allah. Tambahlah ilmu kepada kami, ya Allah. Agar kami sentiasa mempunyai pedoman dalam kehidupan kami, ya Allah. Allahumma, ya Allah, kami ingin menyatakan syukur kepadamu, ya Allah. Kerana kami dipilih menjadi umat Rasul kekasihmu, ya Allah. Allahumma, ya Allah, alangkah kerasnya hati ini, ya Allah. Kerana kegelapannya menyebabkan kami tidak sempat pun merasai keagungan Rasulmu, ya Allah. Walau peristiwa Isra' Mi'raj diceritakan kepada kami, kami tidak rasa pun dalam hati kami kekaguman terhadap kekasihmu ini, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, ya Allah, daripada kotoran dosa, ya Allah. Bersihkanlah sehingga kami dapat melihat keagungan dan kebesaranmu, ya Allah. Dapat melihat keagungan dan kebesaran kekasihmu, ya Allah. Agar nanti di dunia kami diberikan petunjuk dengan sunnahnya, ya Allah. Dan di hari akhirat kami diberi syafaat daripadanya, ya Allah. Allahumma ya Allah, kami berbincang dan bercerita ya Allah. Kami bercakap dan memberitahu perkara yang sesuatu yang engkau redai dan redalah pada kami ya Allah. Satukanlah hati seluruh kami ya Allah. Satukanlah hati seluruh ahli jamaah kami ini ya Allah. Campakkanlah ya Allah dalam hati kami bibit kasih sayang yang sebenar ya Allah. Kami menyayangi orang di sebelah kami ya Allah. Di sebelah kami ya Allah, di hadapan kami dan di belakang kami ya Allah. Dengan kasih sayang yang sebenar. Kami yakin ya Allah engkau memusatkan rahmatmu di rumahmu ya Allah. Agar kami dapat agihkan keluar apabila kami pulang sebentar nanti ya Allah. Allahumma ya Allah ampunkanlah dosa ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah. Walaupun doa ini sangat kerdil untuk membalas setiap jasa mereka ya Allah. Walaupun apa yang kami pohoni ini sangat kecil untuk membalas setiap titis darah yang pernah keluar untuk melahirkan kami ya Allah. Walaupun setiap yang kami aminkan ini amat kecil untuk membalas setiap daripada titis peluh ayah kami dalam membesarkan kami ya Allah.
tetapi apa kira ya Allah, angkatlah derajat mereka ya Allah, tinggikanlah kedudukan mereka ya Allah, dan jadikanlah kami setiap kali melihat mereka pada wajah kami gembira di hati mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, irhamna idza sirna min ashabil kubur. Sayanglah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah pada saat kami tak boleh berdoa seperti ini lagi ya Allah, kerana kami telah menjadi ahli kubur pada ketika itu ya Allah. Ya Allah, janganlah sempitkan kubur buat kami ya Allah, janganlah gelapkan kubur buat kami ya Allah, jangan engkau jadikan tulang-tulang kami remuk dihentam oleh bumi ya Allah. Jauhkanlah kami dan lindungkanlah kami ya Allah, jadikanlah di sana kerehatan buat kami sebelum kerehatan yang sebenar ya Allah. Ya Allah, pada majlis yang penuh berkat ini ya Allah, tulislah nama kami sebagai daftar ahli syurga ya Allah. Kami merayu ya Allah, tuliskanlah setiap nama kami dalam daftar ahli syurga ya Allah. Tuliskanlah nama keluarga kami ya Allah, tuliskanlah nama anak-anak kami ya Allah, walau di mana mereka sedang berada pada saat ini ya Allah. Ya Allah, janganlah ada nama kami ya Allah dalam daftar ahli neraka jahanam ya Allah, kerana sesungguhnya azabnya sangat pedih dan kami tidak mampu untuk menanggungnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di acara yang akan datang. Mudah-mudahan kita dapat dan